Berbicara tentang agama berarti kita berbicara tentang keyakinan, tentang akidah, dan berbicara tentang ibadah kita. Tadi Pak Menteri telah mengatakan bahwa pemotongan dana BOS akan dikembalikan yang 100 ribu. Karena ini akan saya selaku pimpinan pesantren di Sumatera Utara dan juga masuk di kelompok pesantren di seluruh Indonesia. Saya akan sebarluaskan dan beritakan ini. Kemudian juga Pak Menteri balik lagi bahasa radikal-radikal ini. Pak Ketua, ya masuklah pula WA, SMS, tahapa lagi namanya. Yang namanya itu good looking, hafal Al-Quran, bahasa Arab. Saya ini pemilik pondok pesantren, Pak. Pak Menteri ya, Pak Ketua. Kita mendidik anak-anak kita itu supaya baik. Penghafal Quran dan lain sebagainya. Tapi ya jangan dicurigai, Pak Menteri. Jangan. Sekali-sekali jangan itu. Apalagi tadi Pak Menteri mengatakan, ini macam stroke Cochrane-nya, Mas Belanda masuk ke Aceh. Wah, jadi Pak, dulu stroke Cochrane-nya itu datang mengobok-obok Islam di Aceh. Itu masa perang, Pak. Masa perang dulu. Dia lemahkan Aceh itu. Kenapa? Hikayat perang sabilnya itu. Hari ini kita nggak ada hikayat perang sabil. Merdeka kok. Ya, kita merdeka di sini.